Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari Abu Kudama, video dokumentasi pribadi saya. Sekarang kita sedang misi penyaluran logistik kepada para pengungsi yang ada di pelosok dan di pegunungan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju. Nah, bisa dilihat treknya sangat terjal. Dan ini adalah rombongan yang paling belakang, karena di depan itu mobilnya mobil-mobil four wheel drive ya, seperti Triton, Fortuner, dan juga mobil lainnya. Nah, sedangkan kita ini mobil-mobil yang belakang saat ini sedang pengurangan beban di mobil ini, Green Max. Khawatir nanti meminimalisir tragedi yang akan terjadi, tidak nanjak seperti itu. Nah, ini mobil-mobil MPV-nya, dan kita menggunakan mobil ambulans dari Bogor. Nah, sekarang sedang proses bongkar muat dari Green Max ke Nissan Navara. Semoga dengan pengurangan beban ini bisa melancarkan perjalanan kita menuju korban di pedalaman. Sekian. Makanya saya bilang jangan sampai ada orang dapat kesempatan. Iya betul, udah ayo kita persiapkan orang dah ini aja. Jemput aja kan kita. Ini aja. Ini putar balik sudah. Tidak mungkin, tidak izinkan kalau ini lewat sana. Bahaya. Sudah larang mampu dah. Yang sikit monitor. Jemput aja dan ini warga sekitar. Bagaimana bagus? Jadi rutenya itu ternyata terlalu ekstrim. Ini saya dapat informasi dari orang sini yang paham rute sini, tidak merekomendasikan ini jalan untuk mandiri. Perjalanan menuju ke pelabuhan baru lewat jalur tersebut. Jadi kita harus lewat Palang Barat, itu insya Allah landai. Tidak ada kita mungkin. Tinggal dikit aja nih, turunan ini dikit aja nih. PNPB dan pick up dikit aja. Ya itu kan pick up PNPB itu L300. Kalau ini bukan L300, ini Green Max. Gak bakal kuat, CC-nya pick up. Iya, coba dulu, coba. Iya, kalau bisa putar balik. Bagaimana bagus, kakek makin. Kalau saya gini. Bantu pindahkan barang-barang ke PNPB. Apa namanya, kalau ini berat enggak anu enggak susah tidak kan cuma mengarah yang terbaik saja. Kalau jalan terbaik, kalau jalan terbaik satu jam setengah tadi kita mulai jalan tuh, kalau di sini satu jam dengan yang sana. Atau ini dari SMP-nya ini dia kan di sini kemana tanya ke mana itu berikan yang terbaik. Anda tidak, saya tidak berani. Silakan Pak. Karena gini, maaf ya, saya mengelola angkutan. Siap. Jadi jangan dipasang. Kalau ini ya handrem apa enggak kurang, udah. Atau dan jadi mohon info. Kecuali ada muatannya. Bagaimana? Boleh. Ya, kalau bisa dikurang-kurangi sedikit kalau dikurangi sedikit. Ini kan tinggal tanjakan tinggi sedikit ini. Siapa di sini? Soalnya kalau masalahnya ada lagi. 200. Bisa. Oh, ini kosong kali. Ada jalan, ada mobil nanti atau mobil. Ternyata barangnya penuh guys, air semua. Air nggak usah dibawa, karena di sana tidak terlalu butuh air minum. Dari datang belum dikeluarkan. Belum.
Oke, sekian Abu Kudam melaporkan dari lokasi Mamuju. Sampai jumpa di video berikutnya.